Tapi semua ku buka hati seluas samudra. Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ku berserah jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan aku ditemenin sama insan biasa hari ini. Insan biasa lagi. Ini yes. Lagu benar-benar hits banget. Lagi rame banget. Lagunya juga enak soalnya. Enak banget. Yang nyanyi juga, aduh masya Allah. Parah di saat kita lagi kangen-kangennya ini ya sama Lesti. Momennya keluar jeder. Jeder, insan biasa. Dan bukan sekedar lagu biasa ini. Yes. Semua orang pengen nyanyiin lagu ini. Benar nggak sih? Sekali. Dari penyanyi dangdut, penyanyi pop, penyanyi tua, penyanyi muda, semua. Semuanya, benar banget. Termasuk kita. Ya, kita juga udah nyanyiin. Kali ini gilanya Reza yang nyanyiin lagi. Insan biasa dari Lesti ini. Wow. Ya. Tim Reza mana suaranya? Tim Reza, kalian udah ngomong kan? Ayo bang, Reza. Terima kasih loh infonya ya. Infonya udah kasih info. Insan biasa. Penasaran banget sumpah kayak mana Reza nyanyi lagu itu. Yuk ah, subrek dulu ah channel ini baru kita nonton. Yuk ah, insan biasa dari Reza. Hai. Asik. Gede-gedenya kayak yeah. Lesti kan sih? Tebal-tebalnya kayak Lesti ya sih makanya. Iya kan? Yeah. Tebelnya ya, bukan gininya ya, jangan kalian salah. Gainnya tebel gitu ya. Tiba-tiba pas dia nyanyi kok sumpah aku juga kebayang Lesti tau. Tapi bukan Lesti yang nyanyi, tapi kok ininya apa ya, rasa-rasanya Lesti itu rasa ya, rasa ini, nih rasa ya dan, saking enaknya gitu yeah. Ya kan, lembut banget. Lembut banget. Iya, enak banget Reza, sumpah. Terus apa tadi yang ada cengkoknya gitu. Aduh. Enak tuh bagian kesempatan kedua. Aku rela hadapi semua. Aduh, kan ku coba bertahan,
Ini vibe-nya benar-benar kayak cewek yang terluka. Iya, benar banget, berasa gitu kayak. Iya, sedih gue hancur. Ini gitu, yang feminim banget. Iya, yes, benar banget. Nika Ardila ya. Iya, benar, Nika Ardilanya dapat banget. Dari awal tadi aku udah mau ngomong sih Fatur rap tadi. Iya, ada juga ya. Aku lebih berasa banget di pas part. Langsung kayak kalau Nika nyanyi kayak gini kali ya. Tadi yang awal rap apa? Aku rela. Itu udah aku udah berasa. Nih, kok kayak ada Nikanya ya? Kok ada Nikanya ya? Karakternya Reza. Ternyata Reza juga mikirin. Iya. Sebenarnya ini lagu ini tuh dipianoin aja, dibikin akustik akustik itu enak banget. Yes, bener-bener. Memang nggak pernah gagal gitu lagunya Adibal, apalagi udah dibawain lagi. Sumpah ini enaknya tuh sambil kayak kita santai, menjamkan mata gitu dengerin suara Reza ini. Panjangnya gitu. Manja-manjanya dapat ya? Begitu juga dia. Agak tarik-tarik gitu ya? Aku rela hadapi semua. Aku buka hati seluas semuanya. Gak ada Nika kan? Aku ikhlas. Aduh. Oh. Pada bener kan dari Nika ya? Iya. Udah bilang itu pas dirasa tadi kayak udah ada rasa-rasa Nika Ardilanya. Nyanyi dangdut kan, ini udah lama banget kan yang nyanyi lagu dangdut. Yes. Selama ini kan pasti pop, rock, rock 90-an, ini dangdut tuh yang benar-benar langsung. Bingung gue. Enggak, karena gitu juga ya. Kan karena juga kan rasanya nyanyi lagu dangdut kan ya.
tiba-tiba nyanyi lagu Lesti. Yeah. Fight pertama tuh memang ada Lesti game suara awal gede dong, ya. Yang awal. Kalau Lesti kan awal juga tuh. Yeah. Gede suara Lesti kan gede, gede banget ya. Awal tadi, wah gila ini mah ini banget. Iya. Yeah. Vibe-nya Lesti yeah. banget. Tapi begitu bener. Masuk songnya. Nah. Wah, ini Resa ini. Resa, tapi rasanya itu. Rasa Lestinya dapat banget sih. Lesti itu kan kalau main rasa sama Lesti ya. Tapi jujur li ya, menurut aku kayaknya ini bakalan lebih ngena lagi kalau Resa naik satu atau iya, tune-nya naik lagi kayaknya. Itu ya. Kayaknya bakalan lebih ke gitu. Kan kehebatan Resa kan. Nada tinggi makanannya Resa. Lebih ini tuh pasti aku yakin banget nih emosinya bakalan lebih jeder banget gitu ya kan. Info nih sedikit kalau kita nyanyi nih ya nadanya tuh nyaman buat kita. Rasanya bakal enak banget, lebih enak lagi dari biasanya. Tembakan-tembakan nada kita terus. Lebih enak. Terus kayak apa namanya? Bikin apa ya namanya? Kayak rasa dia terus kayak enggak tanpa sadar tuh bakal keluar sendiri yeah. kalau memang adanya nyaman gitu. Kalau adanya enggak nyaman, kerendahan sedikit aja nih, kerendahan tuh memang agak mengurangi sih, tapi bukan tidak ada ya, kurangin doang. Makanya kadang kalau kita lagi kontes tuh kan dicoba sama nada tertinggi kita nyanyi gitu kan. Yeah. Kalau di DA lebih parah lagi di panggung kan. Lu bisa naik lagi satu, lu bisa naik setengah lagi. Ya iya kan dicobanya. Iya, dicoba di panggung. Ketika juri enggak merasa kita kurang dikit itu diminta naik-naik yeah, gede. Iya, kayaknya gitu. Kalau lebih naik lebih enak deh. Benar kadang-kadang tuh pendengaran kita-kita tuh semua lah yang nonton juga pasti kayaknya nadanya bisa lebih tinggi deh, pasti lebih enak. Pasti kalian juga ngerasa gitu deh sebenarnya. Bukan enggak enak ya, enak, rasanya. Tapi menurut aku kalau ini naik lagi nadanya Resa bakalan kayak emosinya tuh wow gitu. Ya, ya. Kalian bisa denger lah awal Resa dulu nyanyinya pada berhola wah buka lagi. Wah, itu ketika Adlander. Dari... Yes, tapi gue emosi sendiri ya. Tapi ini benar-benar mengobati kerinduan kita dengerin Resa nyanyi lagu dangdut. Iya, iya, iya. Kita tunggu guys lah ini Resa cover dangdut kali ya. Seru kayaknya ya, kalau Resa cover dangdut boleh lah kalian semua. Kasih tahu keresaan. Aku pengen Resa nyanyi lagu ini tau kayak lagu kayak lagu hijau atau cinta hanya sekali. Ya. Enak kalo gitu ya. Hidup serumah satu atau syarika. Melayu-layu gitu ya. Kita tunggu aja tim Resa sampaiin ke Resa. Apa jadi keresahan kami ini? Dan keresahan kami itu adalah kalian yang gak subrek. Jadi subrek ini. Ternyata kalian belum subrek ya? Iya, gue tandain ya. Ya, kalau gitu loncengnya juga dinyalain. Terus share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.